Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan menunjukkan alat yang sangat murah dan berguna menurut saya tentunya. Mereknya KWC. Ini yang paling murah yang saya dapat. Fungsi utamanya yaitu kita dapat menentukan masalah yang terjadi pada saat mencharger. Mulai dari apakah kabelnya yang rusak, atau kepala chargernya yang rusak, atau smartphone-nya sendiri. Yang pasti proses mencharger akan lebih yakin. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe channel saya agar dapat berkembang. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, saya colokan saja. Ini fast charger. Kalian lihat besaran tegangan terbaca 5,29 volt. Lama charger 3 detik dan arusnya 0. Dan kapasitas baterai yang sudah di charger terbaca 34 mAh. Saya reset dahulu agar data yang ada menjadi 0. Saya tekan sedikit lama. Oke, datanya sudah kosong semua. Hanya terbaca besaran tegangan. Ingat, ini fast charger dan smartphone ini mendukung fast charger juga. Dan perhatikan perubahan besaran tegangan. Dan lihat besaran tegangan berubah menjadi 9 volt. Jadi fast charger sedang bekerja. Dan perhatikan besarnya arus, lamanya pengisian, dan kapasitas yang sudah masuk ke baterai. Sekali lagi, alat ini sangat bermanfaat. Selain kita dapat menentukan kerusakan pada saat mencharger, kita juga dapat melihat besar kapasitas baterai yang bisa kita isi. Ditambah alat ini juga akan otomatis mati sendiri bila terjadi short circuit. Oke, sekian keterangan saya mengenai ini. Bila masih ada yang tidak mengerti, kalian komentar saja. Saya akan balas. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.